bunga cinta kasih sayang untuk semuanya. Yang Kak Veranya jangan dulu ya, itu khusus. Nah ini iya, bundanya mana? Bundanya Vera silakan ke depan. Ibu silakan, bundanya Vera silakan berikan kemangnya juga kepada bundanya. Iya, kasih bundanya Vera. Iya, kakak Vera. Iya, inilah bunga cinta kasih dari anak-anak yatim di acara hari ini. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan, kesehatan bagi kita semua yang hadir. Dijauhkan dari mana bahaya, apapun yang akan terjadi di dalam tubuh kita atau di keluarga besar kita. Hanya Allah yang akan membalas pada ibu guru dan bapak pembina kami yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Terima kasih. Begitu bunda tersayang dari Vera juga hadir yang sudah memberikan restu di acara hari ini untuk anak-anaknya tercinta. Raden Roro Faikal Hidayatin yang sudah melahirkan saya dan saya masih berdiri sampai hari ini. Anak-anak saya dan keluarga besar saya dari almarhum Anwar Ridwan Chan Siregar, yang saya hormati dan saya sayangi, Ibu Dwi Wahyuningsih dan Ibu Nasution belum hadir ya Bu ya, insyaallah. Dan Kak Dini sebagai pembimbing, Kak Dini hadir ya Kak. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Abang Hidayat sebagai angkatan pertama sebagai penasihat kita. Yang saya hormati dan saya kagumi guru saya, Ustazah Lulu Mumtazah, tempat curhat saya, tempat saya alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah hari ini pelaksanaan haul 7 tahun ayahanda dari saya, Vera Siregar, almarhum Anwar Ridwansyah Siregar telah berlangsung dengan baik bersama alumni PGRI 6 Cempaka Putih Jakarta. Terima kasih untuk semua support doa dan anak-anak yatim. Terima kasih juga kepada Ustazah Lulung dan Ustadz Syam El Marusi. Silakan Umi. Dan terima kasih juga atas acara kita ini. Mudah-mudahan dengan adanya haul, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama doa dari keluarga besar. Karena doa dari anak yang soleh dan soleha adalah doa yang ditunggu oleh orang tua kita yang sudah mendahului kita. Adapun acara ini tidak hanya haul, tapi ada santunan anak yatim. Kenapa? Karena kita berharap dengan santunan ini pahalanya bisa juga kepada orang tua kita. Karena sebagaimana hadis dari Aisyah bahwasanya ketika kita memiliki orang tua yang kita sayangi, kita bersedekah atas namanya ya, maka insya Allah akan menjadi pahala jariah. Dan dengan sedekah ini manfaatnya di samping kita menyenangkan anak yatim, walaupun tidak hanya sebulan sekali atau setahun sekali, tapi kita terus berbagi, adalah kita minta dihindarkan dari segala mara bahaya. Karena sedekatu tadfaul bala, sedekah dapat menghindarkan kita dari segala macam bala dan musibah. Dan juga kedua, membahagiakan orang lain. Yang ketiga, mudah-mudahan segala cita-cita tercapai dan kepengurusan serta kegiatan SMA 6 PGRI Jakarta ini tetap berlanjut dalam kegiatan yang positif. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. Laksanakan, lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV, Cahaya Umat dan Bangsa.